Hai pemirsa, kalau ditanya kesehatan aku yang kadang suka ngedrop, nggak sering sih, cuma paling kalau misalnya aku lagi capek banget gitu. Terus kayak kemarin balik dari Jakarta, karena aku ke Jakarta cuma 3 hari 2 malam, terus full banget, padet banget gitu, pulang-pulang sakit, langsung diare, masuk angin gitu. Terus minggu depannya ke Jakarta lagi, full juga, sibuk juga, ya udah mau nggak mau langsung diinfus. Tapi ya aku takut kan ke rumah sakit kan, jadinya ya udah ada dokter yang ke rumah gitu, diinfus di rumah di Bali gitu. Cuma ya doain ya pemirsa, semoga aku sehat terus gitu. Kalau sakit juga sebentar aja, kalau bisa sehat terus gitu. Soalnya kalau udah ada autoimun hiperteroid tuh emang imunnya kan jadi lemah gitu, jadi aku harus tetap sehat, harus tetap kuat, semangat gitu. Makanya gak boleh capek-capek, gak boleh stres-stres. Kalau keseharian aku di Bali, ya biasanya gini nih. Sekarang aku lagi nungguin anak aku, Elbarak, lagi lomba sepak bola antar tim gitu. Jadi nikmatin waktu bersama anak, terus ya udah santai-santai, istirahat, terus menikmati alam. Pokoknya lebih kebersamaan bersama anak sih. Terus jaga kesehatan. Ya udah gitu, nulis buku, baca buku, belajar masak, berenang ke pantai. Tapi kan sekarang lagi musim hujan, jadi banyaknya sih di rumah gitu. Apalagi udah musim turis, udah musim turis lokal kan, udah musim liburan, jadi banyak banget turis. Jadi ya udah lebih banyak di rumah aja biar lebih safety juga. Kebetulan sih aku di Bali sampai masih lama ya, jadi aku belum ada rencana pulang lagi. Tahun baru juga bakal di Bali, Natal juga di Bali. Terus kalau acara sendiri ya kebetulan udah ada acara di Bali tahun baru sama teman-teman. Terus lihat fireworks, dinner gitu. Terus Christmas juga dinner. Terus bersama teman-teman aja sih paling gitu, nikmatin hari-hari. Gak keluar juga, soalnya kan pasti rame banget tuh pas liburan. Jadi aku pasti bakal lebih banyak di rumah, atau di rumah teman, atau di villa gitu. Jadi lebih aman gitu. Kenapa Bali? Karena di Bali nih tempat yang pas banget saat ini untuk aku hidup, menikmati hari-hari gitu. Terus terus ya seneng sih di sini gitu, jadi kayak lebih tenang gitu. Jadi aku juga tahu bisa ngebatasin diri dengan kerja gitu. Kalau di Jakarta kan aku pasti kayak workaholic banget gitu. Terus pas sampai di Bali kan kerjaan juga pasti susah kan, karena kalau syuting kan harusnya di Jakarta gitu. Jadi emang pilih-pilih kerjaan, terus ya udah yang bisa dijalanin aja semampunya gitu. Jadi nggak bebanin pikiran, nggak bebanin kesehatan juga gitu. Itu sih yang paling ini penting. Iya, 2020 memang banyak sekali kemelut hati, kemelut pikiran, kemelut kesehatan gitu. Cuma ya buat aku pribadi, ya namanya kita manusia, dan aku gak berasa juga ini udah bulan Desember gitu, ternyata udah mau lewat setahun, mau habis tahun. Meskipun perjalanannya mungkin gak mulus, tapi waktu berjalan juga cepat gitu. Iya, disyukurin aja, diambil hikmahnya. Semoga aku juga dengan adanya segala yang terjadi ini bisa menjadikan aku pribadi yang lebih baik, lebih indah, lebih dekat dengan Tuhan, terus juga lebih banyak bersyukur gitu. Jadi yang fokus kepada plus-plusnya aja gitu. Jadi gak usah pikirin negatifnya. Ya mungkin kalau dilihat-lihat banyak ya kejadian yang terjadi buat aku di 2020, tapi Tuhan tetap baik kok, tetap sayang kok gitu. Jadi kenapa kita harus berkecil hati gitu, karena masih ada Tuhan yang lebih besar, lebih luas, lebih cinta, lebih kasih gitu.
harapan di 2021 aku berharap anak aku bisa sehat, aku juga bisa sehat, kita bisa bahagia di sini, bisa mudah-mudahan aku bisa mulai settle di Bali, terus juga mudah-mudahan kesehatan aku bisa kembali pulih, terus bisa jalan-jalan ke luar negeri lagi gitu. Bisa mudah-mudahan ada kerjaan yang mau syuting di Bali buat aku biar punya program tapi syutingnya di Bali gitu. Terus juga mudah-mudahan bisnis bisa meluas, BBL Bakery bisa ada di Bali. Kalau jalan kosmetik sih udah ya, semoga juga ya hati ini bisa tenang dan damai, bisa selalu bersyukur, selalu punya banyak cinta kasih untuk dibagikan kepada orang banyak.